Alhamdulillah kita sudah menuju dalamnya Mbak Saimin di Desa Japon Gang 9. Ini Mbak Saimin yang berbaju kuning. Ini para tim admin yang sudah ikhlas peduli dengan keadaannya. Ini keadaannya. Assalamualaikum, Mbak. Mbak, kayak gunung pisan. Sehat, Mbak. Mbak sehat. Pak Ngaimin. Usiane, umur. Umurnya pira? Lah macam ganti umurnya pun 70. Oh ya, dia tuwek kula. 55. Kelahiran Pak Piso. Kelahiran kowe nggih. Kelahiran Untuk hari-harinya kebutuhan makanan dari keponakannya ini gotong royong, artinya saling membantu, saling memberi. Jadi hasil makannya setiap hari ya dari hasil pilihan. KTP ini ketinggalan dereng nih, sing kulo nggawe iki dereng. Ayo rono, padahal gini kulo niki grup B harusnya tanggal 7 target. Dari orang tuane kan ada sekitar 6 saudara ini yang masih hidup, yang lainnya sudah enggak ada. Mari ini emang dalam ini. Tinggalane tuane. Sebatang kara, tidak punya anak, tidak punya istri. Yang sekarang di sini kelilingnya ini semua keponakan dari anaknya, masnya ini. Jadi anak-anaknya masih mbak. Kemarin jangan dikerja, baik. Tapi insya Allah kemarin kita rapatkan. Listriknya sementara masih diambil dari keponakan. Nanti insya Allah kalau sudah semua jadi hari ini dibuat rumah dulu. Ketika nanti Mbah Menya memang udur sudah enggak ada, ini kita buatkan musala. Kita carikan donasi untuk musala supaya jadi amal jariahnya Mbah Min. Karena Mbah Min enggak punya anak, enggak punya istri, enggak punya ahli waris. Daripada nanti ke kemarin baik enggak perlu larut tak tawani Mbah istri mboten, Mbah. Oke, menawa niki saking grup berbagi demi saged manfaat berkah. Amin. Amin. Sampun, Mbak. Masalama fi amani syekhuna Allahu rabbir ham murab bi ruhina ya rabbana. Masalama fi amani
حينها.